welcome back to my channel. I wanna hear you sing it. Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mama, we gonna be alright. Nah, sana kali ini aku bakal Shopee haul lagi, yaitu sandal high heels. Yeay! Jika kalian penasaran sama videonya, jangan lupa like gitu videonya, udah kan like, dan jangan lupa klik tombol merah sekarang juga buat aku tungguin nih. 3, 2, 1, thank you so much yang udah subscribe channel aku. Yang belum subscribe, buruan di subscribe dan jangan lupa follow Instagram aku di sini. Jangan lupa di follow ya, di follow, oke? Nah sekarang langsung aja, tara, ini dia video ini udah aku buka dan aku cobain. Sebenarnya aku sangat kepo banget gitu kan sama isinya kayak gimana, real pick apa enggak ya gitu kan, kepo-kepo banget gitu, makanya aku udah buka duluan, mohon maaf banget. Dan by the way, ini aku belinya di toko sepatu Ava underscore ID, dan aku bakalan taruh fotonya di sini dan aku bakalan taruh linknya di kolom deskripsi aku. Jadi kalau kalian kepengen sama kayak aku, kalian tinggal klik aja linknya di kolom deskripsi, oke? Nah, sana by the way, sebelum lanjut aku mohon maaf banget kalau pencahayaannya itu berbeda daripada video-video sebelumnya, karena di sini aku record sore banget, jam 4 sore gitu. Jadi agak gelap-gelap, mendung-mendung gimana gitu cuacanya ya kan. Mohon maaf banget ya. Dan langsung aja kita ke videonya, ke barang yang pertama. Tara, ini dia, langsung aja kita buka sama-sama. Tara, ini dia sepatu atau enggak sandal high heels-nya gitu. Dan by the way, di setiap pembelian ini, di dalam setiap dalam kotaknya dia tuh ada kayak ucapan gitu loh. Tuh. Ucapan terima kasih gitu, pokoknya udah beli barang dia gitu loh, di toko dia gitu loh. Nah, salah sandalnya kayak gini, cantik banget. Ini menurut aku tuh, glitter-glitternya juga kayak kelihatan mewah gitu. By the way, sana ini tuh namanya sepatu Ava High Heels Hak Tahu Glitter Ranti AH15. Dan ini harganya dari 96.900 menjadi 39.999 rupiah aja. Jadi kisaran harganya 40.000 gitu. Dan ini menurut aku di harga 40.000 ini tuh sangat bagus-bagus dan recommended banget. Karena apa? Lihat, dia kayak kelihatan mewah banget gitu. Kayak harga sendal yang ratusan ribu gitu gak sih? Kayak 150.000, 120 kayak gitu-gitu. Tapi harga nyatanya cuma 40.000 aja, itu tuh murah banget. Tuh. Dan awalnya aku gak nyangka gitu loh, nggak sesuai ekspektasi, tapi ternyata pas sudah nyampe dan aku buka, ternyata lebih dari ekspektasi aku dengan harga 40.000 itu benar-benar bagus banget menurut aku tuh. Kalian bisa lihat, dan dia jahitannya juga rapi banget, nggak ada kayak lem-lem yang keluar gitu di toko ini tuh. Tapi semoga aja awet gitu ya, karena dia murah juga tuh. Kayak gini modelnya, lucu banget ya kan, di bagian ini ada kayak talinya gitu tuh. Dan ini tuh banyak banget size-nya, dari ukuran size 36, 37, 38, 39, sampai 40. Dan warna high heels-nya juga, dia tuh ada warna hitam, ada warna silver, dan ada warna gold. Sebenarnya aku tuh pilih yang warna silver, tapi katanya warna laptop sama silver itu abis. Jadi kayak dikasih tahu gitu sama tokonya, dicek gitu kan. Dan ternyata aku disuruh pilih warna lain, ya udah aku pilih warna hitam. Tapi warna hitam juga gak kalah bagusnya, dan ini menurut aku bagus banget sih. Sumpah ini aku suka banget sama sendalnya tuh. Dan di bagian bawahnya dia tuh kayak gimana ya, kayak karet gitu. Jadi kayak buat nahan, buat nggak terlalu licin. Di bagian ininya juga tuh, dia kayak karet gitu. Jadi kalau misalnya tempat licin, mungkin supaya kita nggak kelincir gitu ya kan. Kayak gini sana. Sepatu Ava Zen Heel Hak Tahu Mika, dan ini harganya dari 69.900 menjadi 39.900 aja, dan kisaran 40.000 aja lah, sama aja kayak yang high heels yang pertama.
Nah, sana by the way, high heels ini juga ada ukuran 36 sampai ukuran 40 dan warnanya juga banyak banget. Ada warna mocha, ada warna hitam, krem dan putih. Dan di sini aku pilih yang warna krem kalau enggak salah. Iya sih. Warna krem tuh. Warna kremnya kayak gini. Lucu banget, dia kalem banget gitu warnanya dan aku suka. By the way, ini tuh sendal yang diproduksi dari tokonya sendiri. Jadi merek yang di sininya tuh Sepatu Ava gitu, keren sih. Dan aku suka banget sama sendal yang ini. Dan aku kan pernah coba, karena aku udah bilang aku udah buka duluan, makanya aku udah bilang bagus dari awal pas aku buka sendalnya ini gitu kan. Karena pas aku pakai, pas awal aku pakai sendal ini tuh kayak bener-bener seret gitu loh, kayak bener-bener nggak licin sama sekali. Maksudnya beda, masih kalau yang ini tuh masih agak apa, seratnya tuh dikit lah ibaratnya. Tapi ini tuh bahan yang di bawahnya ini tuh beda banget, kayak bener-bener pas kita pakai tuh kayak seret banget gitu. Tapi bagus gitu loh, kayak oh my god, berarti kalau tempat licin ini gak bakalan jatuh sih. Kayak bener-bener dia tuh kayak nyeret banget gitu. Dan aku suka banget sama bahan yang dibawanya ini gitu loh. Dan menurut aku, sendal yang high heels kayak gini tuh lagi ngetrend banget kalau gak salah, karena dia ada pakai mika yang kayak gini loh. Jadi kayak bener-bener kekinian banget lah. Air-air ini tuh kayak lagi ngetrend banget gitu menurut aku. Dan ini super lucu parah. Dan aku suka banget sih sama sendal yang ini. Kayak gini sana. It's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on a lonely avenue, are you, are you, are you? My love's so wild, please give me a sign. My love's so wild, please give me baby. Okay, so next ke barang yang terakhir atau enggak yang ketiga. Ini dia, saya kita buka sama-sama. Tara, tara mulu lagi. Kayak gini high heels-nya. Tuh, lucu parah. Tapi aku kurang suka sebenarnya kalau mau jujur-jujuran gitu ya. Kayak bunganya tuh terlalu ngejreng. Bagus sih, bagus, tapi kayak kalau aku pribadi enggak terlalu suka. Aku lebih suka yang kalem-kalem kayak gini sih sebenarnya. Tapi ya karena memang aku niatnya mau Shopee haul high heels gitu ya. Jadi kayak aku beli aja gitu. Tuh. Jadi kayak gini modelnya. By the way, sana ini tuh namanya sepatu Ava Wedges gitulah tulisannya. Maaf kalau salah baca. Wedges gelang hitam flower MR12 dan ini tuh harganya dari Rp45.000 menjadi Rp38.999. Jadi kisaran Rp39.000 gitu loh harganya. Tuh, jadi modelnya tuh kayak gini. Tuh, kalian bisa lihat. Dan itu tinggi banget. Aku udah tinggi, terus pakai heels yang kayak gini gak cocok banget sih menurut aku. Tuh, kayak gini modelnya. Tapi bagus sih menurut aku. Ya lumayan lah dengan harga Rp39.000 gitu loh kan. Tuh, tapi menurut aku bunganya ini terlalu ngejreng aja gitu. Tuh, kayak gini. Dan aku pernah coba juga sendal ini tuh waktu itu kemarin, terus pas aku pakai tuh kayak dia tuh kayak maju gitu loh. Mungkin karena ini juga ngelengkung ke depan gitu kan. Jadi kalau pas dipakai tuh kayak bener-bener pengen jatuh ke depan gitu kalau menurut aku ya, karena aku enggak terbiasa pakai high heels gitu loh sana. Jadi kayak aneh aja menurut aku pribadi gitu kan. Tuh. Tapi dari segi jahitannya, dari segi lemnya, ini tuh bagus banget dan super duper rapi banget tuh. Kayak gini. Dan dia rapi banget kan, kayak enggak ada lem yang kayak keluar atau apapun itu yang rusak gitu loh. Oke sih menurut aku. Tapi aku kurang sukanya itu aja, ini bunganya aja kayak terlalu ngejreng. Ngejreng aja gitu. Tapi sesuai real pic juga sih kalau dibanding-bandingin dengan fotonya gitu loh. Nah, sana by the way, high heels ini tuh juga ada banyak size-nya dari ukuran 36 sampai ukuran 40 dan di sini aku pilih yang ukuran 40. Tapi untuk warnanya dia cuma punya satu warna aja dan warna hitam. Kayak gini aja warnanya. Tuh. Kayak gini sana. We get lost, we can get high, because me gone, I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. I will love you. We rule the world, just you and I. Just let me tell, we walk the line. When everything's gone wrong, I'll take a shot for you. Give me. Nah, sekarang mungkin segini dulu aja review aku tentang high heels kayak gini. Atau enggak high heels kali ini. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe my video. Thanks for watching. Bye-bye.